والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سبي يا sepi, perasaan yang terpilih untuk dihindari. Sunyi selepas ia pergi, tidak terpadam iringan jasad yang terpisah kembali ke tempat asalnya. Tanah membenam tubuhnya seperti asalnya. Masih berkumandang ratapan air mata. Langkah yang hidup melayari dunia, meninggalkan tapak. Kaku. Tangisan yang tidak menitis. Coba melangkah dari rebah. Berjalan ke sebuah pulau impian, membawa cita-cita bersama dari terbenam ke luas angkasa, memandang keindahan bunga yang mekar yang menerbitkan tenteram dalam jiwa yang melihat warnanya, yang tak kuasa tangan manusia menirunya. Namun masih dipalu cabaran tidak berkesudahan. Hanyut seolah tidak lagi berkaki, bagai rumput sarut di padang, larat jua. Kembali sepi. Namun kesepian itu juga yang menjadikannya tegar, juga membentuk budi baiknya yang sopan. Ibarat karang yang tetap teguh menerima hentaman ombak di lautan. Teguh seperti cengal, walau tiada siapa yang menyiram. Tumbuhnya tetap tinggi, di puncak menghijau. Meskipun perpisahan mendatangkan duka, tetapi duka adalah zahirnya perasaan cinta. Meskipun alamnya berbeza, kerana duka kita akan merintih
kepadanya. Karena dalam merintih, kita akan menerima. Dengan menerima, kita akan memaafkan. Dengan menerima, kita mampu melangkah. Dengan menerima, yang lampau menjadi kita.